Assalamualaikum guys. Seperti biasa, korang macam Mak Zainal Mokhtar dan kisah seram sejuk. Okay, hari ni Mak nak sharekan dengan korang satu kisah dari Nita. Ha, bukan nama sebenar tapi beliau nak dikenali sebagai Nita. Jom sama-sama kita dengar kisah Nita. Cakap kisah ni berlaku di Ceras Ikan Mas, di salah sebuah apartmen yang berada di situ. Kejadian ini pula berlaku pada tahun 2002. Ni dia duduk berdekatan dengan kawasan Ceras tu guys. Ha, so pada kejadian ni, Nita kata kecoh dan sangat heboh lah. Orang nampak penampakan di tangga apartmen tersebut. Apartmen yang jenis tangga dia, kalau ada orang turun ke bawah kan, naik menggunakan tangga, orang di luar boleh nampak. Ada tangga yang jadi berlubang tu lah guys kan. So jadi bila dah ada yang nampak penampakan yang muncul dari satu tingkat ke satu tingkat, mengikut di manalah benda tu nak singgah ni, kalau orang, dia akan kita nampak lah kan. Dia berjalan, naik tangga. Satu-satu agak lambat jugalah guys. Tapi, benda yang orang nampak ni, dia seperti menghilang sekejap. Kau tingkat 12. Kau tingkat 5. Tuk-tuk-tuk-tuk, kau tingkat 3. Dia hilang pak-pak-pak macam tu guys. Yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi, bila orang dah ramai tahu ni tentang penampakan di apartmen tu, so jadi orang ramailah berkumpul ni. Berkumpul kat bawah ramai-ramai. Sebab apa? Sebab nak tengok penampakan yang digembar-gemburkan. Jadi, penduduk di sekitar tu memanglah rasa risau. Memang rasa bimbang kan. Orang kata sebab takutlah dengan benda penjelmaan sesuatu di tangga apartmen. Kawasan tu memang akan sentiasa ada orang yang duduk, yang nak tengok, yang pegang kamera apa semua. Konon-kononnya kalau orang kata tengok nasib lah siapa dapat, dapatlah tengok benda ni. Jadi Nita cakap lepas tu dah lebih kurang dah lama macam tu, orang akan baliklah balik. And then malam tu guys, Nita dia lepak dengan kawan-kawan dia di sekitar ikan mas tu. Jadi bila dia lepak dengan kawan-kawan ni, tiba-tiba Nita cakap dia dengar satu uncle ni menjerit. Kata menjerit, ada benda dekat tingkat tiga. Jadi diorang ni berpusu-pusu semua ni pergi tengok apa benda yang uncle ni nampak. Jadi benda ni dia jadi kecoh balik. Apartmen tu kembali dikerumuni orang untuk tengok apa yang uncle ni nampak. Nita masih tak nampak apa-apa pada tiga tu. Nita ni guys, Mak rasa Mak macam adalah di masa ketika, yes, di apartmen yang Nita katakan ni. Mak rasa Mak adalah salah seorang daripada orang-orang yang berkumpul dekat bawah tu sebab nak tengokkan sesuatu ni. Mak rasa lah kisah Nita ni pernah heboh lah. Tapi Nita dia tak ceritakan pula lokasi sebenar dia. Tapi mengikut cerita dan apartmen yang Nita katakan ni, Mak rasa Mak ada di ketika itu. Kejadian tu pula mengikut cerita Nita ni dekat Ikan Mas yang ada apartmen pada tahun 2002. Bagi Mak memang masa tu memang tak banyak apartmen guys. Sebab di kawasan tu memang rumah flat, rumah kerajaan. Sekarang ni lokasi tersebut memang dah gah lah dengan apartmen yang tinggi. Macam-macam yang dah naik di kawasan Ikan Mas tu. Ya, Mak rasa kisah Nita ni mengambil kenangan baliklah dan membuatkan Mak teringat. Ya, memang ada kejadian di mana orang berkumpul berpusu-pusu nak tengokkan sesuatu yang selalu
hadir di apartmen. Ini tak cakap, lama tak lama, baru tak baru, kejadian penampakan ni muncul semula. Zul dah mengingatkan Nita untuk cerita dan kongsikan kisah ni pada Mak. Nita cakap penampakan ni berlaku tapi bukan di, orang kata, di apartmen yang sama dan di kawasan Ikamas. Tak, cuma dia masih dalam kawasan Ceras tu kan. Penampakan pada kali ni, pada tahun-tahun terdekat ni, yang kecoh di kawasan Ceras ni adalah pocong. Jadi pocong ni ada yang nampak, dia berkeliaran dan muncul di satu kawasan ke satu kawasan di bahagian Ceras ni. Perkara ni Nita kata pernah tersebar di media sosial seperti Facebook dan dalam grup Ceras itu sendiri. Benda ni kalau dia nak nampak, dia nampak. Kalau dia nak muncul ke, nak kelibat ke, dia akan keluar. Tapi pada mereka yang mengalami, yang nampak dan rasa saja, tak sama dengan kita yang mendengar ni. Macam tu jugalah Nita. Nita ni dia berbangsa India guys. Ha, walaupun kita ni berlainan agama, tapi kita kena percaya sesuatu kejutan di dunia ni bukan kita sahaja. Jangan kita cakap besar, cukup sekadar kita memahami situasi seseorang tu. Selebihnya terpulang. Tak langsung Nita cakap penampakan pocong yang baru-baru terjadi ni mengingatkan Nita semula perkara penampakan di apartmen pada 20 tahun cerita yang lalu. Adakah penampakan itu adalah penampakan yang sama? Masa yang Nita ni cakap yang kecoh di apartmen ni, orang tak tahu penampakan tu bentuk dia apa. Dan bila bertanya pun pada orang yang nampak, orang yang nampak tu cakap hanya berpakaian putih. Put, tak tahu pula cuma berpakaian putih. Adakah dia makhluk yang sama pada apa yang berlaku sekarang ni? Pocong. Ha, inilah dia kisah yang nak dikongsikan Nita pada kita penggemar kisah seram sejuk, di mana secara tak langsung kisah penampakan apartmen ni dan apa yang terjadi terbaru-baru, tak adalah baru kata Nita, dia mengikatkan jugalah pada Mak. Yes, Mak ada, Mak rasa Mak ada di ketika cerita Nita ni. Dan Mak rasa juga kisah penampakan ni pernah masuk surat khabar pada ketika tu. Ya, cuma Mak lupalah. Orang kata lupa-lupa ingat macam tu kan. Bila dengar Nita ni punya cerita baru Mak teringat balik. So, terima kasih sangat Kak Nita sebab kongsi. Berkongsi cerita. Thank you Nita. Penampakan-penampakan tu hilang dan senyap macam tu saja. Tak tahulah lepas ni 30 tahun, 50 tahun akan datang, dia muncul semula. Tak tahulah dari mana datangnya dan kenapa ia menampakkan diri. Nita ni walaupun dia seorang berbangsa India, dia pun faham dan dia tahu walaupun dia tak nampak tapi dia percaya tentang kewujudan dan penampakan-penampakan tersebut guys. Apatah lagi kita. Betulan sangat kisah awak ni Nita. So, Mak dah lupa. Tiba-tiba ingat balik kisah yang Nita kongsikan ni tentang apartmen penampakan di tangga apartmen ni. Ha. So, jadi Mak terkenam balik. Ha, Mak tahu dekat mana. Ha, cuma Mak dah lupa dah. So, apa-apa pun, thank you sangat kat korang semua kat luar sana. Jaga diri dengan COVID. Oh, macam-macam nama dah sekarang ni. Varian baru pula dah nak masuk. Ya Allah, ya Tuanku. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Jaga SOP, guys. Mask tu pakai, okay? So, insyaAllah, semoga kita dalam lindungan Allah. Subhanallah, amin.
So take care semua, jaga diri. Terima kasih subscribe mak. Sudi dengar kisah seram sejuk mak. InsyaAllah ada kisah, ada cerita. Kita jumpa lagi. Okay guys, bye.